Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu sekali lagi dalam rancangan Kaunselor Anda bersama Cikgu Azizi. Hari ini Cikgu Azizi akan bawakan satu tajuk yang sangat penting, yang sangat berguna kepada murid-murid, iaitu urus masa belajar. Ramai murid-murid berjumpa dengan Cikgu Azizi dan bertanya, "Cikgu Azizi, macam mana saya nak uruskan masa? Banyak masa saya banyak sangat kerja-kerja ataupun tugasan yang perlu saya buat, kerja sekolah yang perlu saya buat, hingga saya tidak ada masa, tidak ada peluang untuk mengulang kaji pelajaran." Ada murid yang berkata dengan Cikgu Azizi, bertanya dengan Cikgu Azizi, "Cikgu, macam mana saya nak urus masa dengan baik? Sebab pagi saya sekolah, petang saya pergi kelas agama petang. Kemudian malam kadangkala saya ada kelas mengaji, kadangkala saya ada tuition dan sebagainya. Hingga kan saya sukar ataupun susah untuk saya buat tugasan yang diberikan oleh guru-guru. Jadi secara tidak langsung saya sangat tertekan dan saya stres dengan situasi yang ada sekarang ini." Jadi hari ini Cikgu Azizi akan berikan panduan bagaimanakah murid-murid boleh mengurus masa dengan baik, boleh memberikan komitmen terhadap masa yang kita ada selama 24 jam sehari ini. Murid-murid yang dikasihi sekalian, Tuhan memberikan kita masa yang sama dengan semua orang. Jumlah jam yang sama, jumlah minit yang sama, jumlah saat yang sama. Tidak ada beza antara orang ini dengan orang ini. Semuanya diberikan masa yang sama, iaitu 24 jam sehari. Kenapa dia lebih berjaya sedangkan masa itu sama antara satu sama lain? Ya, kenapa si Amirul ini berjaya dalam peperiksaan sedangkan dia mempunyai masa yang sama dengan saya? Jadi persoalan inilah yang membelenggu murid-murid. Jadi yang dikatakan tentang urus masa belajar ini adalah bagaimana kita nak urus masa kita yang ada selama 24 jam ini. Dan apakah teknik-teknik yang boleh kita lakukan supaya kita dapat urus masa secara berkesan? Bagaimana kita nak memanfaatkan masa yang diberikan ini untuk kita jadi seorang yang berjaya? Kerana orang yang berjaya adalah orang yang bijak mengurus masa mereka dengan baik. Kita lihat ramai orang-orang yang berjaya, sebagai contohnya ya, pemimpin-pemimpin di luar sana yang bijak mengurus masa dengan baik dan dapat menjadi seorang yang berjaya. Kita lihat tokoh-tokoh perniagaan yang berjaya dalam hidup mereka. Kerana apa? Kerana mereka mengurus masa mereka dengan baik. Kalau kita lihat atlet-atlet yang berjaya, contohnya Datuk Lee Chong Wei. Bagaimana Datuk Lee Chong Wei ini boleh berjaya? Kerana apa? Kerana dia menguruskan masa dia dengan baik. Dia uruskan masa latihan dia dengan baik. Dia gunakan kesempatan berlatih itu dengan baik. Dan kerana itulah dia menjadi seorang jago badminton terkemuka di dunia. Selain daripada itu, kita lihat seperti jago lumba basikal kita, ya, Azizul Hasni Awang. Bagaimana The Rocket Pocket Man ini menjadi seorang yang hebat dalam lumba basikal? Kerana apa? Kerana dia sentiasa berlatih, menggunakan masa latihan dengan sebaik-baiknya dan dia menjadi seorang yang hebat. Jadi murid-murid juga boleh berjaya jika anda menggunakan masa, ruang masa yang anda ada untuk belajar bersungguh-sungguh, untuk memberikan komitmen anda terhadap pelajaran. Kekal fokus dan anda pasti akan menjadi seorang murid yang hebat dan murid yang berjaya. Yang pertama sekali untuk kita urus masa kita, kita kena
kenal pasti apakah kelemahan dan kelebihan yang kita ada. Murid-murid, lihat dalam diri sendiri, lihat ke dalam diri anda, apakah kekuatan dan kelemahan diri anda. Jika kita tengok kepada aspek belajar, apakah mata pelajaran atau subjek-subjek yang anda lemah? Contohnya, saya lemah matematiklah, Cikgu Azizi. Saya lemah sains dan sebagainya. Jadi, lihat dan tulis dan senaraikan apakah kelemahan-kelemahan yang anda ada. Kemudian, murid-murid perlu pastikan apakah kekuatan yang anda ada. Senaraikan kekuatan yang anda ada bermaksud anda senaraikan apakah subjek atau mata pelajaran yang anda kuasai, mudah untuk anda kuasai. Contohnya bahasa Melayu, bahasa Inggeris dan sebagainya. Jadi senaraikan apakah topik ataupun mata pelajaran yang anda kuasai. Kerana apa ia penting? Kerana bila kita mengetahui ataupun sedar apakah kekuatan dan kelemahan diri kita, secara tidak langsung kita akan tahu apakah subjek-subjek yang kita perlu berikan penekanan ataupun kita berikan tumpuan sepenuhnya, berikan tumpuan yang lebih kepada subjek ataupun mata pelajaran yang kita lemah. Ya? Kerana apa? Kerana melalui ini kita mampu untuk peruntukkan masa kita yang lebih kepada subjek yang kita lemah. Tapi jangan sampai kita abaikan subjek-subjek yang lain yang kita kuasai. Bila kita berikan peruntukan masa yang lebih kepada subjek tersebut dan kita boleh fokus dan sebagainya, dan kita boleh bertanya kepada rakan-rakan dan sebagainya. Ya? Apabila kita mengetahui kelemahan ini dan kita tahu apakah kekurangan dan kelebihan yang kita ada, dan kita boleh urus masa kita dengan baik. Ya? Kita boleh rancang apakah subjek yang kita nak belajar hari ini, kita nak belajar yang ini lebih dulu. Ya? Dalam jadual harian kita, kita nak lebihkan subjek ini kerana kita lemah, contohnya matematik. So kita kena lebihkan masa dan kita berjumpa dengan guru-guru, banyakkan bertanya dengan rakan-rakan, dan melalui ini anda boleh uruskan masa anda dengan berkesan. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Murid-murid yang dikasihi sekalian, perancangan adalah satu aspek yang sangat penting dalam kehidupan kita. Orang yang berjaya adalah orang yang merancang setiap aktiviti ataupun setiap apa yang dilakukan. Apabila kita mempunyai perancangan dan juga matlamat, kita mampu uruskan masa kita dengan baik. Kita mampu membahagikan masa kita dengan baik. Orang yang berjaya adalah orang yang bijak merancang. Jadi, sebagai murid yang berjaya, murid-murid kena dan perlu mempunyai jadual harian anda. Rancanglah apakah mata pelajaran yang anda mahu belajar pada hari tersebut. Apabila anda mengikuti rancangan ataupun jadual yang diberikan, anda boleh menyusun masa anda dengan baik. Orang yang hebat, orang yang berjaya adalah orang yang mampu untuk rancang. Susun jadual anda hari ini, petang ini anda nak belajar subjek apa. Contohnya matematik. Jadi anda boleh berikan tumpuan sepenuhnya kepada mata pelajaran matematik. Ya, begitu juga di sebelah malam. Mungkin di sebelah malam anda lebih suka membaca. Selain daripada itu, bila kita buat jadual, buatlah jadual yang cantik-cantik. Ya, hias, kita buat dalam bentuk yang besar, tampal dekat dinding bilik supaya hari-hari kita boleh tengok dan kita rasa gembira dan kita rasa seronok tengok jadual yang telah kita buat. Ya, bila kita seronok, kita pun akan lebih teruja untuk kita belajar.
Bila kita lihat jadual-jadual ini dalam keadaan cantik, berwarna-warni dan sebagainya dan penuh dengan hiasan, dan ia akan memberikan kita semangat untuk kita terus berusaha dan berjaya dan urus masa kita dengan baik. Baik, Cikgu Azizi akan berikan satu teknik ataupun satu tips untuk anda buat, iaitu cari dan curi. Okey. Apakah yang dimaksudkan dengan cari dan curi? Murid-murid, walaupun curi-mencuri itu adalah tindakan yang tidak baik, tetapi mencuri masa adalah sesuatu tindakan yang hebat bagi seseorang individu. Seorang murid yang boleh mencuri masa yang dia ada adalah murid yang hebat. Kerana apa? Kerana apabila kita mencuri masa yang ada dan kita gunakan kesempatan masa tersebut untuk kita buat ulang kaji ataupun kita membuat tugasan yang diberikan, sudah pasti kita mampu untuk urus masa kita dengan baik dan kita tidak akan ketinggalan. Seterusnya adalah cari masa anda. Murid-murid yang dikasihi sekalian, ada masanya kita tidak mencari masa. Kita hanya menunggu sahaja. Kadang-kadang kita ada masa tetapi kita bazirkan masa yang kita ada hingga kita tak mampu untuk membuat tugasan, membuat kerja sekolah yang diberikan, hingga kita lalai dan sebagainya. Jadi, murid-murid kena sentiasa cari masa dan pada masa yang sama, kita curi masa yang kita ada supaya kita mampu untuk menjadi murid yang hebat, murid yang cemerlang. Soalan yang seterusnya adalah, kadangkala banyak gangguan dan masa saya banyak terbuang. Okey, soalan dia. Dan bagaimanakah untuk saya mengatasi perkara ini? Murid-murid yang dikasihi sekalian, dalam kehidupan kita ini ada banyak perkara yang berlangsung tanpa kita sedari dan tanpa kita rancang. Kadang-kadang kita merancang tetapi ada banyak gangguan yang mengganggu perjalanan apa yang telah kita rancang. Gangguan seperti telefon pintar. Sudah pasti murid-murid di luar sana sentiasa menggunakan telefon pintar. Dan secara tidak langsung, telefon pintar ini juga adalah sebagai satu bentuk gangguan dalam kita mengurus masa belajar kita dengan baik. Apabila kita leka dengan telefon pintar, ia juga akan memberikan kesan kepada pengurusan masa kita. Tanpa kita sedar, kadang-kadang melihat handphone, bermain game di dalam handphone, secara tidak langsung ia akan melambatkan proses untuk anda belajar dan sebagainya. Ini antara gangguan yang sering berlaku dalam kehidupan kita seharian. Cuba elakkan dan cuba berikan masa yang sesuai untuk anda bersama dengan telefon pintar. Selain daripada itu, media sosial. Jika kita lihat pada zaman sekarang, banyak media sosial yang ada di dalam internet. Sekiranya kita tidak bijak urus masa ini, dikhawatiri anda akan tertinggal dalam pelajaran. Jadi urus masa ini dengan baik, urus media sosial ini dengan baik. Jangan leka dan jangan terlalu lama dalam media sosial hingga anda tidak ada masa untuk mengulang kaji pelajaran, anda tidak cukup masa untuk membuat latihan yang diberikan, anda tidak mempunyai masa untuk membuat tugasan yang diberikan. Jadi ia akan merugikan anda. Anda boleh tengok telefon bimbit, boleh tengok media sosial, tetapi anda perlu berpada-pada, perlu ada masa yang khas untuk telefon bimbit dan juga media sosial. Kadangkala bukan hanya telefon bimbit dan juga media sosial sahaja yang menjadi halangan kita untuk urus masa dengan baik. Kadangkala gangguan televisyen, rancangan televisyen,
juga ataupun gangguan daripada adik-adik yang bermain dan sebagainya, ia juga mengganggu fokus kita dalam urus masa dengan baik. Halangan-halangan ini kadangkala memberikan tekanan pada diri kita untuk mengurus masa dengan baik. Jadi gunakan kesempatan yang ada, ruang masa yang ada untuk anda cari jalan bagaimanakah untuk menguruskan halangan ini. Sebagai contohnya, apabila adik-adik anda mungkin bermain di tempat belajar, carilah ruang belajar yang sesuai untuk anda supaya tidak ada halangan-halangan untuk anda belajar. Mungkin anda belajar di dalam bilik dan sediakan ruang untuk anda belajar jauh daripada gangguan-gangguan ini. Okey? Kadangkala gangguan ini memberikan tekanan pada anda dan fokus anda dalam pelajaran. Apabila gangguan ini ada, halangan ini ada, mungkin anda tidak dapat memberikan fokus kepada belajar anda dan ia juga merugikan masa anda belajar. Jadi uruskan halangan ini dengan baik supaya kita mampu untuk jadi seorang pelajar yang cemerlang. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Seterusnya adalah soalan berkaitan tentang kerja yang banyak, yang kadangkala membebankan. Sudah pasti murid-murid sering menerima tugasan ataupun kerja sekolah yang banyak diberikan oleh guru-guru untuk anda siapkan dalam satu hari. Sudah pasti ia membebankan. Apa yang paling penting adalah anda uruskan masa anda dengan baik. Jangan bertangguh apabila melakukan sesuatu. Jangan bertangguh. Bila diberikan tugasan, sebaik-baiknya kalau ada masa, gunakan masa tersebut untuk melaksanakan tugasan yang diberikan. Untuk membuat latihan, untuk siapkan kerja sekolah dan sebagainya. Kadangkala kita ada masa, ruang masa ini yang cikgu berikan tadi, iaitu kita cari dan curi masa. Kalau ada masa, kesempatan yang ada, terus buat kerja sekolah yang diberikan. Ya? Kadangkala ada masa, ada tugasan ataupun kerja sekolah yang diberikan memerlukan masa 2 minit sahaja. Tapi kadangkala apabila kita tak gunakan kesempatan masa yang ada itu, ia menjadi lebih daripada setengah jam ataupun satu jam. Sudah tentu ia akan merugikan anda, sudah pasti ia akan melambatkan proses anda untuk menyiapkan sesuatu kerja. Jadi kekal fokus, kena fokus, kena tahu apakah yang sedang anda buat ketika itu dan siapkan dengan sebaik-baiknya. Gunakan masa dengan baik, jangan bertangguh, jangan tangguh setiap apa yang anda buat. Yeah? Kalau ada kerja sekolah, terus buat. At least anda mulakan, terus mulakan. Apabila anda mula, sudah pasti anda akan berusaha untuk menyiapkan kerja yang dilakukan. Dan anda perlu pastikan anda sempurnakan tugasan anda dalam masa yang sebaik-baiknya. Dan pastikan kita tidak buang masa. Contohnya apabila kita buat buat kerja yang diberikan, janganlah kita berbual dan sebagainya. Kita buat sikit, berbual. Buat sikit, berbual. Ia secara tidak langsung melambatkan proses anda untuk kita siapkan setiap tugasan. Apabila diberikan tugasan, kita buat fokus. Ya, kalau kita nak berehat ataupun nak berbual, kita siapkan dulu. Siapkan kerja dulu, barulah kita berbual. Ya, jadi secara tidak langsung kita dapat urus masa dengan baik. Kita dapat siapkan tugasan yang diberikan. Walaupun kerja kita banyak, walaupun tugasan kita banyak, walaupun banyak latihan yang diberikan, tapi apabila kita urus masa tersebut, apabila kita urus masa dengan sebaik-baiknya, kita terus laksanakan, kan? Kita buat, kita fokus, kita mampu untuk
untuk jadi seorang murid yang berjaya. Dan kita boleh siapkan kerja yang diberikan dalam tempoh masa yang ditetapkan. Murid-murid yang dikasihi sekalian, secara keseluruhannya, kita sebagai seorang murid yang mempunyai potensi untuk menjadi seorang yang cemerlang, paling penting dalam hidup kita adalah kita urus masa dengan baik. Urus masa belajar, urus masa kita dalam aktiviti kita seharian, cari masa yang kita ada, gunakan masa dengan sebaik-baiknya, curi masa yang kita ada. Mungkin kita tidak sedar bahawa kita ada masa sebenarnya, tapi kita perlu curi masa tersebut untuk lakukan sesuatu yang bermanfaat kepada diri kita. Ya. Selain daripada itu, Cikgu Azizi juga telah jelaskan bahawa kita kena rancang, buat jadual belajar kita supaya kita kekal fokus dan kita tahu apakah kelemahan dan kekuatan yang ada dalam diri kita. Ya. Kemudian seterusnya, Cikgu Azizi ingin tekankan bahawa kita kena hadapi halangan-halangan yang ada, halangan-halangan yang boleh melekakan kita. Ya, dan kita perlu uruskan dengan baik halangan-halangan tersebut. Ya, lebih fokus kepada pelajaran, ya, urus masa belajar dengan baik. Dan cikgu pasti jika kita amalkan teknik-teknik ini, kita laksanakan apa yang diberikan sebentar tadi, sudah pasti anda akan jadi seorang murid yang cemerlang, murid yang berjaya sekarang mahupun pada masa hadapan. Sekian dahulu perkongsian yang Cikgu Azizi berikan pada episod sekali ini. Semoga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. KPM.